uang haram. Saya lebih baik mati sakit daripada berobat pakai BPJS. Ini potongan BPJS semua. Oke, sebelum sama-sama dari ini ada kenang-kenang dari saya nanti di toko buku 60.000 lah insya Allah ya. Ini bukan saya cuma nulis yang nyetaknya ada sponsornya. Tapi di sini kayaknya tak infakkan 75 lah. Ada untung 15.000 pakai biaya safari dakwah saya. Kalau ada lebih ya nanti tak kasih pesantren. Kalau ada membayar 100 ya alhamdulillah, 500 ya alhamdulillah. Yang mahal fotonya ini. Ada di sebelah situ, jangan berebut dulu, nanti dulu ya. Taruh di pohonnya bantal, aku datang dalam mimpimu nanti, insya Allah ya. 13 amalan, merubah nasib dalam waktu 13 hari. Tak makan 3 saja, biar gak lama-lama. Pertama, khairun minat dunia, rahmat al-fajri khairun minat dunia wa mafiha. Amalkan itu, Allah akan angkat derajat. Apa? Rokat al fajr ya kalau minat dunia waktu dunia. Sholat fajar 2 rokaat. Istiqomahkan kan. Jadi ini isinya sunnah dan nafdo. Gak ada hubungannya jimat, sikap, kembang setaman, telur ayam kampung, ayam tak lulus, raja, eks nuril. Gak ada. Ini murni syariat. Mahdoh dan pengalah isinya ini. Lekat sama dalil-dalil. Amalan pertama, rahmat al-fajri khairun minat dunia wa mafiyah. Hadis riwayat Bukhari, sahih. Barang siapa mengerjakan sholat fajr dua rakaat, pahalanya lebih dunia dari sini. Lu amalkan saja. Hadis itu kalau ada baca pakai hakikat, walaupun rumahmu 5 kilo dari masjid, anak yang datang. Tapi kalau itu ada baca pakai mata syariat saja, walaupun rumahmu depannya masjid, dengar ada subuh, tambah kajian itu, tambah kebangun. Rahmat al-fajri khairun minat dunia wa mafiyah. Intinya, mulai besok istiqomahkan sholat fajar 2 rakaat. Sholat qobliyah subuh itu loh. Kalau gak tahu sholat fajar, as-sholatu khairun minan naum. Selesai ada subuh, sebelum sholat subuh, ada waktu untuk sholat fajar 2 rakaat. Coba angkat tangan, siapa sudah mengistiqomahkan sholat fajar 2 rakaat? Alhamdulillah. Damai rasanya. Subhanallah. Ini butuh proses. Nah, prosesnya 13 hari. 13 hari ini 13 amalan enggak boleh cacat, harus sinergi supaya muncul menjadi senyawa. Sama sepeda motor. Sepeda motor itu pentil ban walaupun sepele kalau ada cabut rusak sistemnya. Enggak jalan motor itu. Sama. Yang penting saya sholat, sedekah urusan belakang. Enggak bisa, Pak. Sholat sama sedekah sama-sama jalan. Begitu cara, itu namanya sistem. Oke, amalan pertama, sholat fajar 2 rakaat. Ya Allah, mudah-mudahan orang-orang itu menjadi orang yang ahli sholat fajar 2 rakaat. Sholat qobliyah subuh. Mau cari guru kemana? Ini sudah ilmunya. Ini saya amalkan 15 juta tiap bulan. Nanti bisa dalam bentuk kesehatan juga, dalam bentuk kelapangan cara berpikir. Jadi maksudnya 15 juta itu jangan ditaruh mentah-mentah. Nanti kelihatan 15 juta terus. Jangan, nanti ada karomah, fadilah, maunah, gitu loh maksudnya. Ada sesuatu nilai jauh lebih besar dari 15 juta. Gak ada apa-apanya 15 juta itu nanti. Gitu. Jadi sholat fajar 2 rakaat mulai besok diistiqomahkan. Sholat qobliyah subuh. Pertama, yang kedua, mulai besok tidak boleh tidur pagi. Tidak boleh tidur setelah sholat subuh. Ini muamalah. Hukumnya makruh. Tidak dosa sebenarnya. Tapi kalau jadi kebiasaan, akan banyak mudharat di situ. Ekonomimu akan cenderung menurun. Buktikan kalau tidak percaya. Habis subuh tidur. Sholat subuh tidur. Pertama ya, ekonomimu menurun. Kedua, kecerdasanmu menurun. Ketiga, dirimu jadi sarangnya penyakit. Minimal kolesterol, asam urat, lemak syahwat, kencing manis. Itu minimal. Buktikan kalau tidak percaya. Jadi kalau habis sholat subuh itu bersih-bersih rumah, siram-siram kembang. Ajak dialog untuk kembang itu. Ngobrol spiritual dengan Allah.
Subhanallah. Kembang yang ada sirap itu dia memancarkan doa kepada Allah. Ya Allah, aku disiram sama orang ini, ya Allah, lancarkan rezekinya orang ini, ya Allah. Itu sirap kembang. Debu itu anda bersihkan, bersih-bersih rumah. Itu bisa mendatangkan rezeki loh. Berjiang tanah. Jadi ketika saya dapat wakaf tanah, sebidang tanah itu, saya ngomong, hei tanah, jangan berarti bebanku. Aku akan bangun di atasmu pesantren, mudahkan. Ayo, bekerja sama dengan aku tanah. Ila hajinya, al-sofiha. Apa aja ngobrol tanah itu? Kayak orang stres. Tapi gak apa-apa, namanya spiritual loh. Harus pakai gelombang spiritual memang. Nah, siram kembang. Jadi jangan tidur. Orang kalau suka tidur pagi, sore subuh tidur. Bangun jam 10, bangun jam 11. Ketika dia berangkat kerja, wallah, secara algoritma hitungan matematika, dia hanya dapat rezeki sisa-sisanya orang. Itu gak bisa dibantah itu. Gak ada orang tidur pagi kaya itu gak ada, Pak. Kalau toh ada itu 1001, kebetulan. Itu yang sholat subuh. Gimana kalau gak sholat subuh? Tidur. Astagfirullah. Di sini ada dalilnya semua. Oke, yang kedua. Dia ngelakang ya. Tapi ini kok potongan tidur pagi semua kita ya. Jangan, saudaraku. Biar auranya memancar. Keluar matahari dulu, sambut dulu matahari. Dua. Nah sekarang yang ketiga. Amalan yang ketiga. Nah ini tadi siang kita bahas. Dibahas lagi ya, gak apa-apa ya. Ini yang penting. Di sini kuncinya. 15 menit di sini kuncinya. Mulai besok. Sudah beli dulu, jangan dulu. Mulai besok. Demi Allah. Saya amal demi Allah. Ini khusus laki-laki. Sudah diamalkan belum? Sudah ya? Alhamdulillah. Mulai besok setiap mau berangkat kerja, setiap mau berangkat ke kantor, cium pipinya istrimu dulu. Penuh kemesraan, penuh kehangatan, penuh kasih sayang, dihisap yang dalam. Ya. Insya Allah lancar rezekimu. Amin. Kok aminnya gak ikhlas? Ini yang saya amalkan, belum punya istri cepat nikah. Rugi. Ya Allah. Ini yang saya amalkan. Jadi setiap mau berangkat kerja itu panggil istri. Sini sini. Jadi dipeluk, tidurkan di dadamu 5-1 menit. Belah rambutnya kecup keningan. Habis berangkat saya. Istri pegang tangannya suami. Hati-hati. Assalamualaikum. Apapun yang kamu jual pasti laku. Apapun daganganmu pasti berkah. Ini yang potongan-potongan gak sukses ini jangan-jangan selingkuh nyetok di cium ini. Tak bisa, Pak. Betapa mudahnya sukses itu. Nah, dalilnya ada. Di sini sudah ada. Cuma lemah, do'if. Walaupun do'if tetap saya pasang. Hadis do'if itu harus dibuat, Pak. Karena secara sangat lemah, secara hidup, itu manfaat. Hadisnya begini bunyinya. Barang siapa laki-laki yang mencium pipi istrinya penuh kasih sayang, diganjar pahala setara mencium Hajar Aswad ONH plus. Kenapa kok begini? Sadar gak? Berapa ONH plus kalau dari pekan baru? 150 juta. Ayo. Sadar gak itu? Ternyata pipinya istrimu itu aset dan omset. Nilainya 150 juta. Kenapa sih? Ya Allah. Ayo. Mulai besok. Itu kalau satu 150 juta itu kanan. Kalau kanan kiri. 300 juta. Sadar gak? Itu kalau istri satu. Makanya saya punya penghasilan 40 juta sebulan. Hitung sendiri kira-kira berapa istriku.
Loh, ya Allah. Intinya gini Pak, intinya kalau saya ringkas, muliakan istrimu, Allah akan muliakan derajatmu. Intinya begini, sayang istrimu, Allah akan menyayangi nasibmu. Jangan sakit istrimu, Allah akan memanjakan hidupmu. Itu intinya kalau saya ringkas. Ngalah saja lah kalau sama istrimu. Jadi pulang dari sini, dudukkan istrimu, bikin MOU. Beli materai 6.000 itu nanti. Sini saya duduk. Panggil apa sama istrinya? Umi, Mama. Manggil apa? Bebe. Mama. Sayang, sayang, Mama, Umi, sini saya. Dudukkan. Buktikan Pak, buktikan. Saya ngemis, buktikan. Lakukan. Sini saya. Pegang rambutnya. Mama, maafkan suamimu. Baru sadar nanti. Ternyata 20 tahun jadi istriku, selamanya dirimu lebih banyak menderita batin daripada bahagia. Maafkan aku ya sayangnya. Mulai besok, aku akan berubah semuanya. Mulai besok, aku akan bekerja apapun saja. Aku akan berjuang mati-matian, bekerja keras dan secara kehabisan demi kemuliaanmu sayang. Tapi gak ikhlas kalau Mama terhina, baik dari sisi pakaian, penampilan, make up apa-apapun. Mulai sekarang Mama harus mulia. Abi akan angkat derajatmu setinggi-tingginya. Bukan Mama saja, ponakanmu, saudaramu, orang tuamu, semuanya akan jadi kemuliaan, jadi tanggung jawabmu saya. Gitu. Baru gitu. Kelepak-kelepak istrimu, Pak. Terbuah istrimu, Masya Allah. Betapa bangganya istrimu punya suami seperti Anda. Maka malaikat semuanya bertasbih memikirkan Anda ini, mendoakan Anda ini. Jadi mulai besok kesepakatannya, setiap berangkat kerja, hajar aswad dulu. Saling mengingatkan. Jadi kalau bapaknya berangkat, lupa, ibunya yang panggil, Abi, hajar aswadnya mana? Nah, istri mulai besok persiapkan. Oh iya ya, jangan cara sepatu. Persiapkan, jangan mau bawa koran, punya koran, jangan. Oh ini jangan cara sepatu, siapkan. Masya Allah, ada di sini semua. Sebelum saya lanjut, silahkan para kalian yang membantah. Mungkin ada yang bantah. Ini yang awalnya, jangan dibantah. Rumah tangga sakit sama warga warahmat, maka pakai ekonomi maka terangkat derajat. Sudah selesai, itu rumusnya. Nggak usah kerja keras mati-matian kalau rumah tangga mu berantakan, capek Pak. Benar saudaraku, capek. Sudahlah, satu minggu sekali ajak kuliner anak istri, satu minggu sekali. Sebulan sekali ajak shopping ke Jakarta sama. Minimal, ini minimal, sempurna ini minimal ya. Mohon maaf, ini harus saya sampaikan. Mohon maaf, dan ini bukan jorok, ini hidup. Kalau Anda mau bermartabat sebagai laki-laki, terhormat sebagai laki-laki, berwibawa sebagai laki-laki, dimanapun kamu berada, perhatikan istrimu. Jangan sampai istrimu pakai celana dalam harganya 10.003. Walaupun itu barang tidak kelihatan. Mau bermartabat tapi celana dalam isinya harga 1.000, harga 10.000, nggak bisa Pak. Walaupun itu nggak kelihatan mata. Jadi mulai besok upgrade, buang semua, ganti yang 100.000 saja. Ini saya dengar itu ibu-ibu. Yes! Saya dengar itu. Ya minimal 50.000 satu. Intinya muliakan. Uang itu apa? Kalau menurut istri itu apa? Sudah burukan istrimu. Jangan pelit-pelit sama istri itu. Maka dijamin ditumpah kuahkan rezekimu sama Allah. Itu baru acara suatu. Itu baru acara suatu. Bagaimana kalau Anda sempurnakan turun sedikit saling bukit sosok bukit marwah. Paham? Itu baru acara suatu. Acara suatu. Turun sedikit. Bukit Sofa, Bukit Marwa, sah, tujuh kali. Terserah kalau B gak apa-apa.
Turun lagi dikit, pupus di Allah. Turun lagi dikit, klimaks. Di situ ada telaga Al-Kautsar. Udah tenggelam kamu di sini. Terserah bagaimanapun caranya, intinya Allahumma ja'al minas syaitan wa ja'al minas syaitan ma razaqtana. Allahu Akbar. Yes. Doa selesai. Maka besok pagi rezekinya lancar. Bercinta itu seminggu 7 kali, Pak. Sehari 3 kali kalau bisa. Dijamin dengkulmu sama pinggangmu. Susah. Masya Allah, nikmat yang ini punya sukses. Amalkan, dan ada 13. Kita akan bahas masalah ini, kita akan bahas masalah kedaulatan, penting. Nah yang terakhir, amalkan surat Al-Fatir ayat 29. Yang ini penutup, Al-Fatir 29. Innal ladzina yaksuna kitaballahi wa aqamu sholat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyan ayarjuna tijaratan lan kabur. Ini yang saya amalkan. Yang pertama, sholat fajar 2 rakaat, tidak tidur setelah subuh, hajar aswad setiap pagi. Yang keempat, innal ladzina yaksuna kitaballahi. Barang siapa yang membaca Al-Quran kata Allah, dia sedang berniaga denganku, yang jangan tidak akan pernah rugi. Jadi mulai sekarang jangan pernah lewat satu hari tanpa Al-Quran. Wallah. Jangan pernah lewat satu hari tanpa Al-Quran. Minimal, apa namanya, meripat. Kalau memang tidak bisa baca, minimal mata melihat. Kalau tidak bisa baca, minimal dipegang saja Al-Qurannya. Assalamualaikum Quran. Sudah juga. Yang penting satu hari tidak boleh lewat dari Al-Quran. Ini maksudnya titik yang paling tragis. Masa pegang aja nggak bisa. Maksudnya bukan begitu ya, kalau bisa dibaca. Walaupun cuma satu potong. Walaupun cuma satu karakter. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Al-Fatihah 56 huruf. Yasin 83 ayat 733 huruf. Seberapa itu lagi? Hitung Pak, Anda gak akan kalkulatornya kalau Anda pakai hitung itu. Jadi mulai besok, coba, kalau saya suka Ar-Rahman. Kalau nikah dewa, nggak ada obatnya. Kesana nggak bisa, kesana nggak bisa, kesana nggak bisa, kesana nggak bisa. Buntu sudah jalan. Masuk kamar, tutup pintu, ambil buntu, apa bisa jadah. Rob, sekarang kita berdua. Ini sudah di luar kemampuanku ya Allah. Aku lihat ngaji. Mudah-mudahan ayat demi ayat ini kau rubah menjadi fadilah yang bisa memberikan jalan keluar. Baru ada ngaji. Ar-Rahman Alamal Quran Khalaqal Insan Alamahul Bayan. Tiba-tiba menetes air mata. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Dirusak. وَالنَّجْمُ وَالسَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ. Sebanyak air mata mengalir, sebanyak itu beban hidupmu diangkat sama Allah. Tumpahkan ke Al-Qur'an, jangan ditumpahkan di WhatsApp. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selesai. Kalau suami enggak bisa, istri yang baca. Kalau istri enggak bisa, anak yang baca.
Kalau Anda nggak bisa, cari pembantu yang bisa ngaji. Kalau pembantu nggak bisa ngaji, handphone-mu yang ngaji. Tapi justru yang masuk surga handphone-mu. Intinya Al-Quran, Allah intinya Al-Quran. Kalau satu hari, dua hari, satu minggu, satu bulan di rumahmu tidak ada Al-Quran, berarti rumahmu diazab sama Allah. Itu kesimpulannya. Berarti hidupmu seperti kertas membungkus api. Berapa penghasilanmu percuma, Pak, panas rasanya. Al-Quran, saudaraku. Udahlah, kalau nggak bisa baca, pegang saja, gini aja sudah. Sudah cukup. Benar, Pak, ini yang saya amalkan. Ada yang membantah, monggo dibantah. Tidak boleh, hanya Al-Quran memang. Inna hadzina yatluna kitab Allah wa aqam sholat sholat. Sholatnya di masjid, bukan di rumah. Barang siapa memamurkan masjid, Allah akan memamurkan hidupmu. Sepele sebenarnya ilmu ini, Pak. Cuma memang berat, dimensinya berat. Wa aqam sholat wa aqam bima razaqnahum sedekah. Sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Sedekahnya ada tiga, harian, mingguan, bulanan. Saya harian ada, mingguan ada. Tiap Jumat 100.000 tiap Jumat. Jumat ini gak ada, Jumat depan saya dobel. Jumat depan gak ada, Jumat depan saya dobel. Pokoknya gak beli libur 100-100. Istri tiap Jumat 50, saya 100. Anak-anak tiap Jumat punya kewajiban. Itu sistem. Sudah jadi mindset, sudah habit. Sudah bisa anda. Itu mingguan. Tiap Jumat. Jadi besok kalau Jumatan gak bawa uang, gak usah Jumatan. Jangan dipotong, itu cekongnya marah ya. Ini guyon, ya, nanti dipotong kata Gus Nur, jangan Jumatan kalau gak bawa uang. Repot, gak boleh. Maksudnya itu sholat Jumat sama sedekah itu jadikan suami istri. Loh. Kuatkan hatimu untuk sedekah tiap Jumat itu 100.000. Minimal. Nah, kalau tiap bulan saya 15 juta, itu yang terkonsep. Itu berapa tiap bulan? Amalkan pokoknya sedekah harian, mingguan, bulanan, insya Allah. Oke, ini yang bisa saya sampaikan, nanti beli bukunya insya Allah. Kalau tidak kebagian, bukunya satu orang. Oke, sekarang saya akan bahas itu, 10 menit terakhir. Ini penting soalnya. Sementara tidak usah dukung Prabowo, tidak usah dukung siapa-siapa. Bolehlah, euforia boleh, dukung tidak apa-apa. Cuma nanti tunggu keputusan ulama, ijtima ulama jilid 2. Secara de facto sudah Prabowo insya Allah. Tapi biarlah Imam Besar Habib Rizik bikin kontrak politik dulu sama Prabowo. Ya, seperti itu karena lebih. Jadi, Masya Allah. Saya mau nyampaikan tapi gak tega ya. Dan ada sesuatu yang memang belum boleh disampaikan ke umum. Tapi intinya PR kita sekarang satu, 2019 ganti presiden. Jadi gak usah lagi bertengkar masalah isbal gak isbal. Bukan itu sekarang. Musuh kita jelas, sekuler. Musuh kita jelas, komunis. Musuh kita jelas, munafik, pejilat. Plus Islam Nusantara. Jangan sampai masuk pakan baru kalau bisa ya. Jadi adat bisa apa? Adat bisa di bisa di sarah ke Allah. Sudah itu, jadi insya Allah seperti itu. Apalagi, jadi kalau ada isbal-isbal sudah itu khilafiyah. Semua imam mengatakan bahwa barang siapa menutupi mata kakinya berjalan dengan sombong masuk neraka. Berjalan dengan sombong itu hakikatnya. Jadi walaupun menutupi mata kaki, kalau jalannya sopan, permisi, masa masuk neraka. Yang masuk neraka itu gini, walaupun itu celananya naik, apa matamu. Itu yang masuk neraka. Dan jangan bertengkar masalah itu. Sekarang fokus PR kita jelas, 2019 ganti presiden. Siapa presidennya? Kalau saya milih Prabowo, bukan karena saya orangnya Prabowo. Demi Allah, saya gak makan uangnya Prabowo.
Kalau saya nanti memang harus milih Prabowo, itu karena ijtima ulama, bukan karena Prabowo. Karena kalau boleh ngomong jujur, idealisme paling dalam saya pun gak percaya sama Prabowo. Memang gak ada pilihan yang pilih mudorot yang paling kecil daripada Jokowi. Oh, bagaimana Habib Rizik percaya? Ya sudah, beliau sudah sholat ke Mekah, ya sudah. Saya rendahkan ego, saya bunuh ego saya, ya sudah, bismillah, tak dukung, insya Allah. Gitu saudaraku ya, nanti lah insya Allah. Karena memang secara de facto kan gak mungkin, gak mungkin bisa dirubah. Sudah terdaftar soalnya, gak mungkin poros tiga juga gak mungkin. Dan anda asal tahu ya, Mas Sandiaga Uno itu juga bagian dari taktiknya yang besar. Itu strateginya yang besar. Jadi anda jangan kecewa, jangan. Ustaz Abdul Somad gak mau maju itu juga, itu hikmahnya besar juga. Bukan Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad itu kiai salaf, ulama salaf, luar biasa beliau. Seumur-umur di dalam pikiran beliau itu ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Gak mungkin itu, ya pikir Ustaz Abdul Somad gak mampu itu. Beliau itu gak bisa hidup dalam birokrasi. Beliau itu salaf, tiap hari minum herbal, gak biasa dokter. Kalau jadi cawapres mau gak mau punya dokter pribadi. Itu yang beliau gak mau. Istri beliau itu cantik lahir batin. Dia gak pernah foto, gak pernah selfie. Kalau jadi cawapres mau gak mau istrinya harus tampil kemana-mana. Itu yang dia gak sanggup. Itu harus kita hargai. Biarkan beliau menjadi ulama yang salah. Kita butuh beliau. Daripada gak balik jadi. Yang Mas Sandiaga Uno. Mas Sandiaga Uno itu gajinya tidak pernah diambil, disedekahkan. Pertama, kedua, Mas Sandiaga Uno itu sudah mengundurkan diri jadi wakil gubernur. Lihat pejabat-pejabat lain, termasuk Tuan Guru Bajang sekalipun. Kemana-mana sibuk kampanye, cuti, tidak berani mengundurkan diri, cuti. Tapi Sandiaga Uno mencalonkan diri jadi calon wakil gubernur itu miliaran biayanya. Belum balik modal sudah mengundurkan diri. Coba. Belum balik modalnya sudah mengundurkan diri. Gajinya, tunjangannya juga akan diambil, disalurkan lewat basis. Nah sekarang beliau maju juga sekarang menjadi wakil presidennya, kita doakan. Minimal ganteng lah, maju dari partai satu. Saya bukan merendahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Secara umur saya takdim, secara ilmu enggak sudah. Bagi saya bakal sudah secara ilmu. Kalau secara umur saya cium tangannya. Enggak boleh kita kurang ajar sama beliau. Ya cuma itu tadi lah. Bagi saya beliau sudah bukan ulama. Bagi saya beliau adalah politikus yang hafal Quran. Itu aja. Gitu loh saudaraku ya. Wa minan nasi wad dawabi wa an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik. Gimana selanjutnya? Al-Fatir 28. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Jelas terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya manusia, kata Allah. Berarti antum. Dengarkan. Di antaranya manusia, di antara binatang-binatang, ternak atau melata, berbagai macam warna dan jenisnya. Siapa yang takut kepadaku, maka dia ulama. Innama yasyallahu alaihi ulama. Siapa yang takut kepada Allah, maka dia ulama. Jadi menurut saya ulama itu bukan yang bersorban, bukan yang berjenggot, bukan yang hafal Quran, bukan hafal hadis, itu hanya peranti pelengkap. Jauh di atas itu semua, ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Bisa lurah, bisa petani, bisa pedagang. Antum semua bisa jadi ulama. Yang penting di dalam hatimu ada takut kepada Allah. Di Jakarta sudah sedikit ulama, walaupun hafal Quran. Bisa dijual Al-Qurannya itu Pak dengan harga yang murah. Jadi antum ulama itu berdagang di pasar ada takut kepada Allah, nggak bisa ngurangi timbangan.
lurah takut kepada Allah, bijaksana, ulama semua. Jadi kalau menurut ayat ini, bagi saya Tuhan belum baca sudah bukan ulama. Kalau menurut ayat ini, bagi saya Kiai Ma'ruf Amin sudah bukan ulama. Kalau menurut ayat ini, beliau pernah berfatwa, pemimpin yang tidak menepati janjinya boleh tidak diikuti. Itu fatwanya. Dan itu fatwa Majelis Ulama Indonesia, mereka tanda tangan nggak boleh itu dibaca. Ternyata sekarang beliau sendiri yang ikuti. Saya disumpah.